Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. جماعة sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta pada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah ikhwanul akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum, pembahasan kita pada malam ini kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kita sudah masuk hadis ke berapa sekarang? Tiga ratus empat puluh empat ya. Berarti bab la tukramu shodiquka, temanmu tidak akan dimuliakan, ya, bima yasyuku alihi. Babun la tukrim shodiquka, ya, shodiquka bima yasyuku alihi. Janganlah kamu memuliakan temanmu dengan sesuatu yang memberatinya. Itu barangkali ya babnya. Ini bab yang ke-158 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Bab yang ke-158. Babun la tukrim shodiqaka bima yasyuku alaihi. Janganlah kamu memuliakan temanmu dengan sesuatu yang memberatinya. Qala Imam Bukhari rahimahu taala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muad qala hadatsana Ibnu Awan an Muhammad qala. Kata Muhammad, ya, kanu yaquluna la tukrim shodiqaka bima yasuqu alaihi. Janganlah engkau memuliakan temanmu
dengan sesuatu yang memberatinya. Hadis yang ke-344 ini oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salatu rahimahullah hafizahu taala, hadis ini dinyatakan sahih selain dalam kitab Al-Adabul Mufrad riwayat Imam Bukhari, juga terdapat dalam kitab Mustad Ahmad dalam kitab Juhudnya, dan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Su'ab, yaitu Su'abul Iman. Hadis ini sahih dan hadis ini dapat dijadikan sebagai dalil. Faedah dari hadis ini adalah, jadi hadis yang ke 344 ya. Apa pikul hadisnya? Fihi subutul mudarah wal inayatul khassah bil astiqai wa ri'ayatuhum wa irahatuhum. Di dalam hadis tersebut, yakni ya subutul mudarah, tetapnya sikap mudarah. Mudarah itu artinya berbasa-basi, tetapi tidak melanggar ya syariat dengan umpamanya menghalalkan kebatilan, umpamanya tidak. Basa-basi yang melanggar kebatilan, mengingkari kebenaran, ya, meninggalkan yang hak, mengerjakan yang batil, itu namanya mudahana. Itu disebutnya mudahana. Mudahana itu orang melakukan basa-basi tapi menentang syariat. Umpamanya mengerjakan yang batil, meninggalkan yang hak. Begitu, menyetujui kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan, itu namanya mudahana. Maka diterangkan di sini bahwa fihi subutul mudar, ya, fihi subutul mudar wal inayatul khasah, dan perhatian yang khusus bil asdiqa, terhadap teman, wa ri'ayatuhum wa irahatuhum, begitu pula ya melindungi mereka, memberikan kenyamanan kepada mereka. Makanya hadis ini, yakni asar ini yang saya maksud, dikatakan bahwa la tukrim shadiqaka bima yashuqu alaihi, janganlah kamu memuliakan temanmu dengan sesuatu yang memberatinya. Maka ketika kita bersama dengan teman kita, hendaklah kita berikan sesuatu yang sifatnya memudahkan teman kita, tidak menyulitkan teman kita, memudahkan sahabat kita, tidak menyulitkan sahabat kita. Demikian faedah secara ringkas dari babun la tukrim shadiqaka bima yashuqu alaihi. Yang keduanya berkenaan dengan sahabat, yakni ikramus shadiq, ya shadiqina, yakni memuliakan teman kita. Ketahuilah bahwa cara memuliakan teman kita ini banyak caranya. Di antara caranya adalah yang pertama, bagaimana kita harus berupaya, berusaha supaya teman kita ini mendapatkan 3 hidayah, yaitu hidayatul ilmi, yang kedua hidayatul amal, dan yang ketiga as-sabat ala hidayatul ilmi wal amal, yaitu teguh di atas hidayah ilmu dan amal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebagai bukti bahwa kita memuliakan teman kita, sahabat kita, maka hendaklah kita berupaya mengembangkan 2 sikap. Apa itu? Melakukan dakwah
dan amar ma'ruf nahi munkar dengan teman kita, dengan sahabat kita, sesuai dengan aturan dan syarat Islam. Dan yang keduanya, yakni bersabar. Bersabar dengan keburukan-keburukan yang dimiliki oleh teman kita, oleh sahabat kita. Kita harus sabar dengan keburukan yang dimiliki oleh teman kita, dengan keburukan yang dimiliki oleh sahabat kita. Makanya dikatakan di sini, yakni bal inayatul khasah bil astiqa. Ada perhatian yang khusus. Ada perhatian yang khusus, ada sikap yang khusus bil astiqa dengan teman-teman. Juga wari ayatukum wa irahatuhum. Kemudian yakni wari ayatukum, melindungi mereka, kemudian mengayomi mereka, ya, memberikan kenyamanan kepada mereka. Dan itulah sikap yang benar yang ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, bab yang ke-159. Bab yang ke-159 dijelaskan, ya, qala al-imam al-bukhari rahimahullah hadatsana abdullah ibn usman qala hadatsana abdullah ibn mubarak akhbarana hamad ibn salama an abi sinan ash-shami an usman ibn abi sauda an abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ke-345 ini oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi hafizahullah dikatakan hasanun li ghairihi. Derajatnya hasan li ghairihi. Apabila sanad ini saja, tentu ini merupakan sanad yang dhaif. Karena ada Abu Sinan Asy-Syami, namanya Isa bin Sinan. Kata para ulama, lainul hadis. Hadisnya lembek, hadisnya lemah. Demikian menurut penilaian Imam Al-Albani dan kitab Takhrij Al-Miskah dan juga dalam kitab Silsilah Shahihah Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya, Imam Ibnu Majah dan masih banyak lagi, bahwa hadis ini kesimpulannya adalah hasanun li ghairihi. Artinya hadis ini termasuk hadis yang makbul, yang bisa diterima dan bisa diamalkan. Maka Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Ida ada rajulu akhahu aw zarahu." Apabila seorang laki-laki menengok saudaranya atau berkunjung kepada saudaranya, qalallahu lahu, maka Allah akan berkata kepada dia. Apa katanya? Kata Allah, tibta, engkau baik. Watoba mamsaka, dan ya, baik pula. Baik pula mamsaka perjalanan. Memahamkan kata-kata tibta, yakni ini merupakan doa lahu bi taibi aisy fi dunya wal akhirah. Kata-kata tibta, semoga engkau baik, itu maknanya adalah mendoakan kebaikan untuknya supaya jiwanya baik, ya, juga penghidupannya baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan di dunia dia baik, di akhirat juga dia baik. Di dunia dia baik, di akhirat juga dia baik. Mudah-mudahan seperti itu. Makanya tadi kata Rasul, ya, idza ada rajulu akhahu, apabila seseorang, ya,
menengok saudaranya, auzaru, atau mengunjungi saudaranya, qadallahu lahu, maka Allah pasti akan berkata kepada orang yang berkunjung tadi, apa kata Allah dalam hadis kursi tadi, tibta, kamu telah berbuat kebaikan, fatoba mamsaka, dan langkahmu, perjalananmu juga adalah kebaikan, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan sikap seperti itu menunjukkan bahwa kamu telah mempersiapkan satu tempat tinggal di surga. Masya Allah. Ini pentingnya orang apa? Ya, berziarah kepada saudaranya atau menengok saudaranya sakit. Ini adalah di antara keutamaannya. Seperti ini. Selanjutnya, kemudian ada pun kalimat wataba mamsaka, wataba mamsaka, mamsa bisa artinya ya perjalananmu, karena ini merupakan masdar kata benda atau yang dibendakan, atau mamsaka tempat perjalananmu, atau mamsaka waktu perjalananmu, artinya bisa jadi memang perjalananmu itu bagus, bisa jadi tempat perjalananmu itu bagus, bisa jadi waktu perjalananmu itu bagus. Qala at-tibiyu ya rahmatullah, kata beliau, kinayatun an sayrihi, itu merupakan ungkapan tentang perjalanan dia, wasulukihi, dan akhlak dia yang menempuh tariqa al-akhirati bita'ari an radha'il al-akhirah, yaitu menempuh satu jalan akhirat, jalan akhirat dengan cara menelanjangi dirinya atau menghilangkan pada dirinya anroda idil akhlaki, dari akhlak-akhlak yang buruk, watahalli bimakarimiha, dan juga berhias dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Ini adalah penjelasan mengenai kalimat watoba mamsyaka. Tibta, kamu baik, kemudian wataba mamsaka, dan baik pula perjalananmu, wataba wata manzilan fil jannah, dan engkau telah menyediakan satu rumah tempat singgah di surga. Ini adalah penjelasan dari sabda Nabi yang mulia di dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah, dan hadis ini memberikan faedah, manfaat untuk kita, bahwa di antara faedahnya adalah fihi al-hasu ala ibadatil akhyar wa bayanu ma fiha minal ajri wal masubah. Bahwa berdasarkan hadis ini, maka hadis ini di dalamnya ada anjuran yaitu fihi al-hasu, anjuran ala ibadatil akhyar, ya, di atas ibadahnya orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan itu ibadahnya tidak sembarangan, pasti menggunakan ilmu, pasti ada sebabnya kenapa begini dan begitu. Wa bayanu ma fiha min al-ajri wal masubah, sekaligus juga menjelaskan pahala dan ganjaran yang terdapat di dalam ibadah tersebut. Ini hadis yang ke-345.
Maka berdasarkan hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran-pelajaran berharga. Yaitu pertama, bahwa seyogianya kita menengok saudara kita atau menziarahi atau berkunjung kepada saudara kita. Jadi kita tidaklah menengok saudara kita atau menziarahi berkunjung kepada saudara kita. Kenapa? Karena saudara kita adalah mahram kita. Dan mahram kita lebih berhak untuk dikunjungi. Mahram kita lebih berhak untuk didatangi. Yang kita datang kepadanya, yang kita memiliki perhatian kepadanya. Selanjutnya, kemudian yang kedua, bahwa ketika dijelaskan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berkata kepada orang yang suka menengok saudaranya yang sakit atau suka berkunjung kepada ya saudaranya, maka kata Allah, tibta wa taba man syaqa, kamu adalah orang yang baik dan perjalanan hidupmu juga baik. Kamu adalah orang yang baik dan begitu pula dengan perjalanan hidupmu juga baik. Kemudian yang ketiganya, berita gembira ya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis kursi ini, apa? Lebih dari itu, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, bahwa kamu itu sudah mempersiapkan satu tempat singgah di surga. Dengan sebab apa? Dengan sebab kamu suka menengok saudaramu yang sakit ya. Dan yang keduanya, dengan sebab kamu yakni suka berkunjung, suka berziarah kepada saudaramu ya yang merupakan kerabatmu. Nah, makanya bab yang ditulis di dalam kitab ini adalah apa? Bab ziarah, bab tentang ziarah, berkunjung. Bab tentang ziarah, bab tentang berkunjung. Maka siapa saja yang dia berkunjung, dia berziarah, maka orang tersebut ya yang berziarah tadi, dia nengok ketika saudaranya sakit, dia berziarah ya. Ketika memang sudah lama tidak mengunjunginya, maka itu akan disediakan manzilan fil jannah, yaitu rumah di dalam surga, tempat singgah di dalam surga. Kesimpulannya, bahwa akhlak yang mulia berkenaan dengan hadis ini adalah anjuran untuk ya, anjuran di atas ibadahnya orang-orang pilihan, dan kita memang dianjurkan bahkan dimotivasi untuk mengikuti bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW dan murid-muridnya, yaitu kalangan salafus saleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Selanjutnya, ikhwan akhwat, assalamualaikum. Kemudian dalil yang kedua dari babu ziarah, yakni qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Bisr ibn Muhammad qala hadatsana Abdullah ibn Mubarak an ibn Sawdan qala sami'tu Malik ibn Dinar yuhaddisu, aku telah mendengar Malik bin Dinar bercerita. An Abi Aliin, dari Abu Ali. An Abi Ghalib, dari Abu Ghalib. An Ummi Darda, dari Ummu Darda. Qalat, dia berkata, ya zarona Salman. Kata Ummu Darda, zarona Salman minal madain ila syam masyia. Masya Allah. Salman Al-Farisi menziarahi kami
dari berbagai macam kota menuju Sam masyian, sambil berjalan kaki. Masya Allah, masyian sambil berjalan kaki. Tempat segitu jauhnya dia berkunjung dengan berjalan kaki, berarti kira-kira orang yang mendahulu kuat apa tidak? Kuat, kuat. Orang kita boro-boro jauh-jauh, keliling cuman aja udah lempoh apa ya? Hah? Keliling cuman kira-kira kuat enggak? Lempoh. Hanya orang-orang tertentu. Begitu. Jarana Salman min al-Madain ila Syam masyian. Wa alihi, dia mengenakan kisahun kain. Kisahun pakaian. Kemudian Wandar Ward. Dan Indar Ward, yaitu Atwal, ya, minat Tuban. Dia lebih panjang daripada Tuban. Yogati Rukbah, dia dapat menutupi lutut. Tuban adalah Sarawil Sogiro. Tuban adalah celana yang kecil. Ya, tasturu al-aurat al-mughallalah, yang dapat menutupi aurat yang besar, fakat saja. Nah, yang kecil yang dapat menutupi aurat besar saja. Itu namanya yang tadi. Itu tuban. Kalau ini ya underward, itu ay atwal minat tuban. Ini lebih panjang daripada tuban. Sedangkan tuban menutupi ya. Ay atwal minat tuban juga tirukbah. Sedangkan tuban adalah sorul suhiro. Kalau bahasa kitanya, tuban itu adalah celana pendek, ya. Sedangkan ya, yaitu andalwat itu adalah celana yang lebih panjang daripada celana pendek tadi. Apa namanya? Kolor kalian. Hal Hawaii. Celana apa yang melebihi lutut dikit? Disebutnya celana apa? Celana apa namanya? Pantalon, celana yang di apa yang menutupi apa aurat besar saja, ya kalau bahasa kita sih sepertinya yang menutupi aurat besar saja selempak ya, ya celana dalam kali ya. Kalau yang menutupi yang lebih panjang dari itu ya namanya celana pendek. Ya celana pendek itu macam-macam, ada yang di atas lutut, ada yang di bawah lutut dikit. Biasanya yang di bawah lutut dikit itu disebutnya apa? Tiga per empat. Kayaknya kita belum punya istilah. Coba cari bahasa Indonesia apa namanya? Celana apa namanya? Kulot. Kalau kulot kan nyetrit ya. Kalau zaman dahulu celana itu terbagi menjadi empat. Apa itu? Cut, brai, brai, cut, 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 brai, brai. Itu celana yang empat. Itu tafsir perincian tentang masalah celana. Kalau di zaman kita kan, kalau ada kolor itu, biasanya nyebutnya celana Hawaii. Pernah bilang begitu. Saya tidak mengerti kenapa disebutkan Hawaii. Mungkin karena suka dipakai orang kalau di Hawaii kali ya. Terus kemudian, dikatakan bahwasanya tuban itu seperti itu, andawat seperti itu. Selanjutnya, dalam hadis ini katakan bahwa ya Salman memakai kisahun yaitu kain, ya kisah kain, pakaian wandarwat dan celana pendek. Seperti itu. Sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab ini. Dia lebih panjang daripada tuban. Ya, kalau tuban, ya, apa? Yaitu lebih panjang daripada tuban. Yugati rukbah,
yang mana dia dapat menutupi lutut. Sedangkan tuban adalah sarogil sarogil safira, celana pendek tastur auratul mughalladah, fakat yang dapat menutupi aurat besar saja. Itu berarti andawat adalah yaitu celana pendek ya, celana pendek. Wa yaksuru lubsuha ya, wa yaksuru ya, wa yubsiru lubsaha al-malahun. Yang sering memakai adalah orang-orang al-malahun, yaitu para pelaut. Para pelaut itu biasanya pakai celana pendek biasanya. Ya, para pelaut itu pakai celana pendek, paling di bawah mata sedikit. Itu biasanya para pelaut. Ya, matmum ra'si. Yakni tamasya'ruhu wa jijjuhu wa sta'salahu. Jajjahu wa ta'salahu. Yakni maknanya bahwa dia memendekkannya, mencukurnya. Kemudian kalau dia berkata, yakni ya sarogil ya musanna, sarogil musanna maksudnya itu disebutnya ya celana untuk ya, yaitu sarogil musanna maksudnya dia adalah celana musanna. Apa yang dimaksud dengan sarabil musamirah? Kalau bahasa kita, pakaian yang biasa digunakan untuk ya, atau celana yang biasa digunakan untuk ya, untuk begadang, untuk ya bermain-main begadang seperti itu ya, yang mana ya memang itu jika sangat diperlukan saja, itu namanya al-musammir, disebutnya musammir. Jadi celana yang memang dianggap diperlukan. Kemudian disebutkan lagi di sini qala ibnu saudab ru'ya salman ya wa alayhi kisaun matmum ra'si, yakni terlihat Salman memakai kisaun matmum ra'si. Dia memakai pakaian yang matmum ra'si, yaitu yang dipotong di bagian pangkalnya. Dipotong di bagian pangkalnya. Sakitul udunaini, yang mana gugurlah ya kedua telinganya dari pakaian tersebut. Jadi anahu kala arfas, maknanya adalah arfasul udunain, yakni ariduhuma, tentang luas dari keduanya terpotong. Ini tasbih ya birrafsi, artinya bahwa terpotong pada bagian yang ada pada dua telinganya, yaitu bagian dari pakaian tersebut. Kan pakaian dia suka ada ini ya, ada yang apa kebukanya itu ya, apa namanya, kerah ya, artinya dia tanpa memakai kerah. Kemudian dilanjutkan lagi, faqila lahu sawahta nafsaka, yakni engkau telah menjadikan dirimu, keadaan dirimu dengan tidak elok.
Qala, maka dia mengatakan innal khairu khairul akhirah. Sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Intinya apa yang dilakukan oleh Salman itu adalah yakni perbuatan yang sifatnya biasa-biasa saja. Namun dia melakukan sesuatu yang menurut orang-orang di zamannya itu melakukan sesuatu yang tidak elok. Sehingga dikatakan ya di dalam kitab tersebut bahwasanya sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang tidak elok. Ya, sawahta nafsaka yakni ja'alta hayataka ghairan jamilah. Engkau jadikan keadaan dirimu itu ghairan jamilah, tidak indah, tidak bagus. Sehingga akhirnya dikatakan demikian. Inilah berkenaan dengan kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang intinya adalah bahwa ketika Abu Darda yakni berkata berziarah kepada kami Salman dari Madain menuju Syam, dia berjalan dari makam pakaian yang andarwan, yaitu pakaian yang pakaian yang pendek, ya. Lalu dia berkata bahwasanya andarwan itu adalah yakni sarawil musammirah, yaitu pakaian yang digunakan untuk bincang-bincang, untuk santai begitu. Kemudian kata Ibnu Saudan bahwasanya ru'ya Salman terlihat memakai pakaian yang dipotong bagian kepalanya, dan kita tahu bahwa kalau pakaian dipotong di bagian kepalanya berarti tidak ada, ya, tidak ada kerahnya begitu, ya. Begitu pula sakitul udunaini, kemudian yakni anahu kana arfas, yaitu bagian kerahnya itu hilang semua, dipangkas, sehingga nampaklah pakaian itu tidak indah seperti biasanya. Kalau kita kan suka ada kerahnya, bahkan ada juga yang kerahnya yang kayak apa namanya, kalau dulu itu ya, kalau sekarang kan agak jarang tuh. Sekarang udah mulai musimnya kayak gini ya. Kalau dulu tuh ada yang begitu ditekuk, ya seperti itu. Itu kan, nah oleh Salman dipangkas semua, ya. Mungkin kalau sekarang pakaian Salman kayak kita ini tanpa apa, tanpa kerah gitu, ya tanpa kerah kan ada yang muter. Kalau kita pakai kaos apa suka muter begitu. Kemudian apa katanya ketika itu dikatakan, ya, bahwa ketika ditanya dia sawata nafsaka, ternyata engkau wahai wahai Salman, engkau telah menjadikan keadaan dirimu itu tidak indah. Kalau orang Sunda bilang apa, tu memantes maneh gitu kan, kamu tidak, ya, tidak berpakaian yang selayaknya. Maka jawaban Salman, innal khairu khairul akhirah, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat, bukan kebaikan dunia. Demikian di antara faedah ketika kita melakukan ziarah, lalu kemudian di sana ada banyak pelajaran, apakah bagi orang yang mendatangi atau bagi orang yang didatangi. Demikian pembahasan bab ziarah yang selesai. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang bab manjaro kauman fatwa iman indahum, bab tentang menjari satu kaum lalu dia makan di tengah-tengah atau di sisi kaum tersebut, yaitu hadis yang ke-347 insya Allah ta'ala. Cukup sampai di sini, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal man yas'al, silakan siapa yang akan bertanya. Ya, tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup insya Allah sampai sini. Dan kita akhirnya di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.